Selasa malam, sebanyak 11 orang pengungsi Rohingya ditemukan di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. 11 orang pengungsi Rohingya itu terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Satu di antaranya merupakan anak berusia 3 tahun. Para pengungsi Rohingya ini ditemukan sedang meminta makanan di salah satu rumah warga RT 09 Kelurahan Pelintung. Mereka diduga tengah kelaparan. Warga juga menduga pengungsi Rohingya ini diturunkan oleh orang tidak dikenal dari sebuah mobil. Berdasarkan temuan ini, warga langsung melaporkan ke Polsek Medang Kampai. Dari pantauan Riau TV, pihak kepolisian tidak menemukan identitas para pengungsi. Untuk sementara waktu, para pengungsi diamankan di Polsek Medang Kampai, dan Polsek Medang Kampai akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Berdasarkan bahasa isyarat, pihak kepolisian juga berhasil memperoleh nama-nama dari 11 orang pengungsi Rohingya. Penemuan 11 pengungsi Rohingya di Kelurahan Pelintung sempat menghebohkan warga sekitar. Warga yang penasaran juga sempat mendatangi kantor Polsek Medang Kampai untuk melihat langsung para pengungsi Rohingya. Dari Kota Dumai, Khairul Nas melaporkan. Jangan kemana-mana saudara, Detak Riau Malam masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.